dipersembahkan oleh Mbak Lili dan juga Mbak Hanan. Mungkin aku tanya ke Mbak Lili. Mbak Lili, konsep bajunya sendiri itu apa ya? Kalau yang ini adalah baju muslim dengan aksen batik Betawi. Dengan model satu piece. Oh iya, iya. Kalau yang Mbak Hanan mungkin ada maksudnya nggak, warna-warnanya kok kuning, hijau gitu? Iya, saya tuh terinspirasi dengan permainan tradisional, anak-anak permainan tradisional. Itu jadi motifnya saya desain sendiri, kemudian dengan motif-motif permainan tradisional anak-anak itu. Motifnya itu yang udah, ini sebenarnya ceritanya bentengan nih, permainan bentengan. Cuman karena gambar orang itu tidak boleh ada di baju kalau dalam ini muslim ya. Saya ininya sebagai bentengan tuh, jadi kayak ada gambar bentengnya gitu. Permainan bentengan dengan motif tradisional. Wow, seru banget ya. Wah. Menarik sekali tadi pemirsa, dan kita sekarang juga ini Mbak Lili dan Mbak Hanan ada desainer-desainer muda, dia lulusan SMK, akan menemani Mbak Lili dan Mbak Hanan di sini. Tapi sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Selain para desainer hijab profesional, Indonesia juga memiliki desainer hijab muda yang masih bersekolah. Mereka adalah Risa Maharani dan Rania. Risa dan Rania memamerkan karyanya dengan label fashion Zelmira di ajang fashion show yang bernama Musim Fashion Festival 2017 atau MUFES 2017. Zelmira menampilkan rancangan dengan tema dandangan yang terinspirasi dari tradisi turun-temurun kota Kudus menyambut bulan Ramadan. Risa dan Rania juga mendapatkan buket bunga sebagai tanda apresiasi diberikan oleh National Chairman Indonesia Fashion Chamber atau IFC Ali Karisma. Apresiasi dari IFC membangkitkan tren fashion hijab yang digarap oleh generasi muda Indonesia, mengingat usia Risa dan Rania yang masih berumur 17 tahun. Sangat membanggakan sekali, bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Risa dan Rania dari SMK mana? SMK NU Banat Kudus. SMK NU Banat Kudus. Nah, kalau mungkin dari Risa dulu deh, yang lebih besar kayak kelas 3 ya? Iya. Kenapa tertarik untuk buat desain fashion untuk busana muslim ini? Dari dulu sih suka mismatch baju, desain-desain baju, dan Risa sendiri bercita-cita sebagai desainer nantinya. Oh, ingin jadi desainer. Kalau Rania? Kalau Rania sih sama ya, dari SMP emang udah pingin masuk ke dunia busana. Jadinya waktu kelulusan ya emang milih masuk SMK jurusan tata busana itu. Dan sekarang kalian punya produknya, ada produk, brandnya. Iya, produk sekolah. Produk sekolah, namanya? Zelmira. Zelmira. Dan ini kan SMK NU Banat ini juga mendapatkan support dari Bakti Pendidikan Jarum Foundation. Nah, kalau selama ini sudah pernah buat show fashion atau di acara sekolah aja? Jadi Zelmira sendiri itu kita kan dibimbing sama IFC, Fashion Chamber. Iya, itu. Kita ada waktu itu ada kayak ajang buat pemilih jadi ini desainernya Zelmira. Oh, gitu. Jadi satu sekolah dibimbing sama IFC buat IFC itu tadi. Karena kita mau show di Center Stage Hong Kong. Oh, jadi kalian pernah main di Center Stage Hong Kong. Iya. Yeah. Waktu di sekolah
Kita ada pemilihan satu sekolah itu dites apa desain terus kreasinya kayak gitu, terus akhirnya kepilih kita berempat. Lalu yang ditampilkan di center stage seperti apa waktu itu? Yang kita tampilin di center stage itu dulu kita membawa style yang modest wear, jadi biar bisa dipakai sama yang non muslim yang nggak pakai hijab itu juga bisa pakai. Dan kita ngambil tema revive. Kita pakai tema revive. Revive itu menghidupkan kembali. Gitu. Jadi kita menghidupkan budaya-budaya lokal Indonesia, terutama yang di Kota Kudus sendiri, kayak ada batik Kudus, ada bordir juga. Jadi kalian ada materi-materi yang dari batik Kudus juga? Iya, karena apa ciri khasnya Zelmira sendiri sebenarnya kita ngangkat budaya lokal seperti bordir, smoke, sama batik Kudus sendiri. Batik Kudus sendiri, ya. Jadi emang sekali ya kalau Rania mungkin, apa yang menarik ketika kamu kalian pada fashion di center stage? Besar, terus orang-orang banyak, pasti juga banyak orang Indonesia yang datang ya pada waktu itu pasti. Kalau di sana itu ya, karena center stage ini tuh pameran yang khusus buat buyer gitu. Jadi buat buyer yang jadi orang yang datang itu dia belinya wholesale. Oh. Iya. Emang nggak dibuka buat umum gitu. Jadi ya kebanyakan yang sekarang ini kita komunikasinya ke buyer-buyer itu gitu, buyer dari luar-luar negeri gitulah. Dan ada kelanjutannya, ada buyer luar itu ada yang beli lagi atau ada yang udah banyak juga yang pesan? Dari Hong Kong itu, ada yang dari Australia, ada yang dari Timur Tengah. Kalian pernah buat nggak untuk yang seumuran atau bajunya lebih atau kepada yang remaja, lebih dewasa? Iya buat remaja. Sampai ibu-ibu. Oh, remaja sampai ibu-ibu. Wah, luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh